mudah-mudahan ya banyak korban. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita sih, maksudnya ya harus lebih hati-hati lagi, apalagi udah banyak banget bencana, semuanya udah macam-macam gitu. Jadi mungkin kita ini sebagai manusia harus lebih banyak-banyak taubat dan berdoa minta perlindungan sama Allah, mudah-mudahan semuanya bisa diberikan dari Allah. Pernah manggung atau mungkin event di Sulawesi? Enggak sih sejauh ini. Ada kerabat mungkin kak? Ada kerabat atau mungkin sahabat, teman dekat? Enggak. Kak Ayu, banyaknya ramalan Mbak Ayu yang terjadi nih, kayak pesawat jatuh, gimana tanggapannya Mbak Ayu di awal, apalagi di awal tahun juga katanya bakal banyak bencana nantinya. Semua itu sudah menjadi catatan yang Maha Kuasa, jadi kita sebagai manusia ya banyak-banyak berdoa aja. Kak Ayu, almarhum saya Elizabeth. Iya, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga beliau ditempatkan di sisi Allah yang paling baik. Beliau juga guru besar kita semua, mudah-mudahan semua keluarga ditinggalkan dengan kabar besar. Untuk Mbak Ayu seperti apa sih sosok saya? Aku kebetulan belum pernah ketemu, tapi yang jelas kalau melihat dari orangnya, beliau sangat alim pastinya, dan banyak digemari sama semuanya pastinya. Insya Allah banyak doa yang terbaik buat.